Polda Metro Jaya barusan, dimulai dari tanggal 24 April 2024. Pagi hari, tersangka dari Hotel Zodiac menuju ke kantor PT Kobe yang ada di Bandung dengan tujuannya adalah dinas sebagai auditor dari kantor pusat. Di PT Kobe tersangka AARN ini bertemu dengan korban, kemudian berbincang-bincang dan mengajak korban bertemu di luar PT Kobe. Kemudian secara terpisah, korban dan tersangka meninggalkan PT Kobe. Setelah itu, di luar PT Kobe, tidak jauh jarak dari PT Kobe, mereka bertemu, mengendarai kendaraan roda 2 milik korban menuju ke Hotel Zodiac. Di Hotel Zodiac, tersangka AARN dan korban sempat melakukan hubungan badan, hubungan suami istri. Kemudian setelah melakukan hubungan suami istri, terjadilah percakapan yang sebagaimana tadi disampaikan Pak Direskrim Bung. Jadi korban ini meminta pertanggungjawaban dari tersangka AARN, minta dinikahi. Kemudian tersangka ARN menolak untuk bertanggung jawab atau menikahi korban, sehingga korban mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati tersangka, sehingga tersangka melakukan perbuatan membenturkan kepala korban ke tembok hingga berdarah. Kemudian pada saat korban tidak berdaya, tersangka membekap hidung sekaligus mencekik leher korban selama 10 menit sampai memastikan korban tidak bergerak lagi dan korban tidak bernafas lagi. Setelah itu, tersangka keluar dari hotel untuk membeli koper. Berwarna coklat terlebih dahulu, yang ukurannya lebih kecil dari ini. Setelah itu kembali ke hotel, dicoba untuk memasukkan korban namun tidak cukup. Kemudian tersangka keluar lagi, membeli koper yang ada di depan sebagai barang bukti, kemudian memasukkan korban ke dalam koper tersebut. Kemudian setelah meletakkan korban di dalam koper, tersangka keluar hotel kembali untuk menitipkan motor korban di penitipan motor. Setelah itu kembali ke hotel, memesan kendaraan. Memesan kendaraan untuk membawa tersangka dan korban, serta ada uang yang di dalam tas korban tadi, ke arah Bitung Tangerang untuk menemui tersangka kedua, yaitu AT, di mana tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama. Kemudian setelah sampai di Bitung Tangerang, mereka pindah mobil menggunakan mobil rental yang sudah dihubungi sebelumnya untuk membawa koper yang berisi korban tadi. Setelah kedua tersangka bertemu di Tangerang dan memindahkan koper hitam berisi korban, kemudian kedua tersangka kembali menuju ke Bandung melalui Kalimalang. Nah, disitulah di lokasi tersebut di Kalimalang, kedua tersangka membuang koper yang berisi jasad korban. Setelah dari Kalimalang, kedua tersangka kembali ke Bandung melalui Kerawang Timur, kemudian menuju Hotel Parahyangan. Jadi tidak kembali ke Hotel Zodiac, namun kedua tersangka membuka kamar baru di Hotel Parahyangan. Setelah dari Hotel Parahyangan, kemudian mereka check out, kembali lagi ke Bitung Tangerang untuk mengantar tersangka kedua, yaitu AT. Setelah dari Tangerang, tersangka AARN terbang ke Sumatera Selatan, Palembang, ke tempat tinggal istrinya. Kemudian pada tanggal 26 itu kembali ke Palembang, dan tanggal 30 April tersangka menghubungi ibu untuk meminta kembali uang yang sudah ditransfer sebelumnya kepada yang bersangkutan. Sampailah di sana tanggal 30 terakhir, kemudian selanjutnya dilakukan pengamanan oleh tim gabungan tadi dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, dan Polda Sumsel di Palembang. Untuk selanjutnya kronologis penangkapan, nanti pelaksana langsung Kasatreskrim Polres Metro Bekasi yang akan menyampaikan kronologis penangkapan. Terima kasih. Silakan.